Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bersyukur kita bahwa pada hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah masih memberikan kita rahmat, dan tentunya pada hari ini Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk berkumpul di majelis ilmu, kita saling bermuhasabah, saling nasihat menasihati. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, dan juga kepada kita pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan senantiasa mendapat sahabat dari Allah Subhanahu wa taala, sahabat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga di akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada hari ini saya punya kesempatan, alhamdulillah diberi kesempatan untuk memberikan tausiah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan insya Allah saya akan menyampaikan risalah, ya, risalah dari apa yang disampaikan dalam Quran, bahwasanya Allah itu menyediakan cahaya yang begitu besar kepada kita semua, yaitu cahaya, kata Allah, nurun ala nur yahdillahu linurihi mayyasha. Jadi Allah tuh menyediakan cahaya buat manusia, seluruhnya ada. Cuman mungkin kita yang sering melalaikan cahaya itu, kita yang tidak berusaha menggapai. Bagaimana cara menggapai cahaya yang disediakan Allah Subhanahu wa taala? Karena apa? Karena cahaya Allah itu, kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita yang merasakan, kita yang introspeksi, bahwasanya banyak kehidupan itu yang terasa sulit, terasa susah. Ketika orang dikasih kecukupan, ya, hidup berkecukupan, orang masih aja kurang, hidupnya tidak bahagia, hidupnya resah. Ini bisa jadi juga karena tidak ada cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang yang diberi hidup kekurangan. Ya, kalau kita lihat, mungkin sering kita baca di media sosial, banyak orang yang kehidupan kurang melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Dia melakukan pelanggaran-pelanggaran untuk apa? Untuk kan dia melihat bahwa banyak orang-orang yang hidupnya senang dan tidak melihat kehidupannya di jalan Allah. Saya mengutip dan saya akan membacakan, ya, surat di mana bagaimana cahaya itu bekerja buat kita, bagaimana Allah memberikan cahaya buat kita. Apa kata Allah? Fi buyutin ajinallah, fi buyutin ajinallah anturpa'a yuzkarobina. Ini Allah menjadikan cahayanya. Bagaimana cahaya itu bekerja? Yaitu ada di masjid-masjid, di rumah tangga. Bagaimana Allah menyediakan, bagaimana Allah memerintahkan kita untuk bertasbih kepada Allah? Yusabihullahu bilgudu wal asol. Kita disuruh untuk bertasbih dari pagi sampai petang. Mungkin ini kita lalai, setiap hari kita lupa, kita sibuk dengan kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita gak sempat buat bertasbih. Padahal Allah menyediakan cahaya ketika kita bertasbih. Dan ternyata bertasbih itu bilangannya tidak terhingga. Kita bebas melakukan tasbih, kita bebas berzikir dimanapun, dengan jumlah yang lebih banyak itu lebih baik. Tapi kadang kita lupa. Makanya kadang kehidupan kita sadar atau tidak sadar, saya mengingatkan diri saya pribadi dan tentu juga untuk
semua saudara-saudara saya yang hadir di sini, bahwasanya memang kita lalai, sehingga kita masih dilingkupi dengan hawa nafsu, kita kadang dilingkupi dengan hal yang sebenarnya tidak harus kita lakukan. Jadi Allah itu sangat dermawan. Allah itu mempunyai sifat yang benar-benar ada dalam sifat 20. Ini kita tahu juga ada di Asmaul Husna, sifat-sifat yang baik tentunya disediakan buat manusia. Tapi sekali lagi, bahwa manusia jarang, bahwa manusia seringkali lalai untuk menjalankan perintah Allah. Seperti yang disebutkan di dalam surat An-Nur ayat 36, saya bacakan tadi. Dan hadirin sekalian dirahmati Allah, mengapa demikian? Ini sebenarnya tanda bahwa kita kurang mendekatkan diri kita kepada Allah. Sehingga mungkin ada cahaya yang datang, tapi cahayanya kita katakan cahaya palsu. Kenapa cahaya palsu? Kita sudah diberi rezeki, sudah diberi kehidupan, tapi kehidupan kita masih tetap galau. Beda dengan orang-orang zaman dulu, orang-orang tua kita zaman dulu. Kalau kita lihat mungkin ya, pekerjaannya, kehidupannya sederhana, anaknya banyak, tapi gak pernah kurang. Padahal anaknya banyak, dia tidak pernah kurang, karena dia selalu dekat dengan Allah, dia selalu bertasbih, dia selalu menjalankan perintah Allah. Padahal kita zaman sekarang paling banyak juga anaknya mungkin 3, atau yang lebih banyak lagi itu artinya apa? Standarnya 2. Anak tua aja masih kekurangan. Sebenarnya bukan kurang, bukan susah, tapi kita yang menyusahkan diri kita. Allah tidak pernah menyusahkan diri kita. Di dalam surat Ad-Duha dikatakan, wawajadaka dolan fahada, wajadaka ailan fa'agna. Dahulunya kamu bingung, lalu aku beri kamu petunjuk. Dahulunya kamu kekurangan, lalu kami beri engkau kecukupan. Jadi memang tidak ada pak kekayaan, yang ada kecukupan, dicukupkan oleh Allah. Tapi kita gak sadar bahwa surat Ad-Duha itu jelas-jelas mengatakan, bukan lagi lalahum tuflihun. Kalau lalahum tuflihun itu kan semoga beruntung. Tapi kalau sudah wajadah kaltolan pahada, wajadah kaltolan pahadna, itu sudah pasti, sudah pasti Allah berikan. Kemudian apalagi ayat selanjutnya ini adalah sebenarnya jawaban dari An-Nur, jawaban dari bagaimana cahaya untuk kita. Allah katakan, rijalul latulaihim tijar wala bayu anjikna wa iqamus shalah wa itai zakat yakhafuna yawma tataqallabu fiha qulub wal asar. Ini apa kata Allah ketika kita diberikan cahaya buat orang-orangnya apa? Kata Allah, warijalul latulaihim tijar, yaitu laki-laki yang tidak melalaikan perniagaannya, yang tidak melalaikan jual beli. Dari apa? Dari mengingat Allah dan mendirikan sholat serta membayar zakat. Ini jelas di situ dikatakan bahwa itu adalah salah satu dari rukun Islam yang Allah sampaikan dalam surat An-Nur. Ya khaufuna yawma tataqallabu fihi qulub wal absar. Karena mereka, orang-orang yang menginginkan cahaya adalah orang-orang yang takut pada hari itu di mana hati dan penglihatan mereka menjadi goncang. Jadi kita baru sadar bahwasanya selama ini kita enggak takut dengan perintah Allah. Selama ini kita menyampingkan perintah Allah. Kita harus senang mengurusi urusan dunia daripada kita menghadap Allah. Contoh yang paling gampang adalah kita ingin bekerja baik, kita ingin bekerja lebih baik, tapi begitu datang waktu sholat, begitu datang waktu ajar, kita menjadi seolah-olah baik kerja, padahal sudah dipanggil. Siapa yang panggil? Allah. Allah yang memberikan kita pekerjaan, Allah yang memberikan kita rezeki, tapi kita abaikan. Disitulah cahaya kita tertutup menjadi gelap. Begitupun mungkin ya, mungkin ini salah satu contohnya. Saya baca di sosmed ceritanya gini,
malam minggu sendiri aja, seduh kopi kopi sendiri. Enak kalau ada yang bikinin kopi, maklum, jomblo. Ini kan sebenarnya tidak perlu orang itu takut ya. Kenapa? Karena Allah menjadikan cahaya pada manusia. Begitu banyak orang yang membutuhkan jodoh, begitu banyak sekali, mohon maaf, yang masih belum punya jodoh. Ini hanya saya sampaikan karena memang kita menganggap itu ya. Jadi cahaya Allah itu ada, ada cahaya Allah. Kita tidak perlu takut bahwa itu ada. Kenapa? Kita menggambarkan ibaratnya seperti ruangan yang gelap. Ruangan yang gelap itu banyak orang yang sama-sama mencari jodoh. Ada jodohnya di ruangan gelap, tapi tidak kelihatan, Pak, karena nggak ada cahaya. Salah satunya kita untuk mendapatkan, mungkin kita harus pakai lampu biar kelihatan bahwa itu ternyata ada orang juga cari saya, ada orang itu jodoh saya, kelihatan. Tapi mungkin kita lupa, kita tidak sadar bahwa itu tidak menghidupkan. Dan itu juga mungkin saja orang yang belum dapat jodoh, Allah sayang kepadanya, mudah-mudahan. Karena Allah mungkin begitu sayangnya sehingga kalau orang ini nanti mendapat jodoh, ibadahnya berkurang. Kalau itu yang terjadi, alhamdulillah dan mudah-mudahan itu benar-benar terjadi. Tapi mungkin yang tahu adalah kita mengkoreksi diri kita, diri saya gitu. Saudara-saudara sekalian bisa mengkoreksi apapun bentuknya. Persoalan-persoalan hidup manusia kita yang menilai sendiri. Karena cahaya itu datangnya dari Allah. Jadi kita yang menggapainya, Allah sudah sediakan kita menggapainya. Sehingga kadang kita suka salah mengartikan, kita suka salah menilai. Contoh, ketika pejabat negara, orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang hidupnya mewah, dia tidak sadar bahwa selama ini dia bekerja tidak berdasarkan syariat-syariat Islam, tidak berdasarkan petunjuk Allah. Sehingga suatu ketika dia mendapatkan musibah. Dia mendapatkan musibah, entah itu kena garu KPK ya, entah itu kena yang lain. Tapi kemudian dia bilang, saya lagi diuji oleh Allah. Nah, kalau ini yang terjadi, apa kita setuju bahwa orang ini sedang diuji oleh Allah? Karena orang yang diuji oleh Allah itu orang yang sudah menjalankan syariat Islam dengan benar, orang yang sudah mengikuti aturan Islam dengan benar. Sholat lima waktu bolong-bolong, belum lagi sholat sunat tidak pernah dikerjakan, masih punya hati yang dendam, masih punya hati yang dengki. Tiba-tiba kena masalah, dia bilang, saya lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan ujian, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah ajab dari perbuatan kita. Ini dari ajab dari perbuatan yang kita lakukan, yang manusia lakukan, yang sadar atau tidak sadar, itulah yang Allah ajab kepada mereka sebagai peringatan. Karena biasanya orang yang diajab itu ketika dia sudah selesai dari ajabnya, dia akan melakukan lagi. Beda dengan orang yang diuji oleh Allah. Kehidupan yang bagaimanapun dia tetap dekat dengan Allah, dia tetap sujud di depan Allah, dia tetap juhud kepada Allah. Sehingga orang-orang yang diuji itu adalah orang yang sedang naik derajatnya, sedang naik tingkatnya, dan sedang diuji keimanannya. Jadi artinya kita sendiri berintrospeksi pada diri kita sendiri pada hari ini. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi cahaya, orang-orang yang diberikan kehidupan yang bahagia di dunia maupun akhirat. Apalagi kan sekarang bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan yaitu bulan yang disucikan, Ramadan akhirnya kan disucikan. Bahkan dosa-dosa kita diampuni. Bahkan judulnya. Amin. Ya, dosa kita ampuni kan. Masa Ramadana, uprolahu mataqada wa min jamik. Kata Allah, siapa yang menjalankan puasa dengan iman dan ingin memperoleh pahala dari Allah, maka dosa-dosanya telah halal diampuni. Itu kata Allah, janji Allah. Mudah-mudahan kita dapatkan ya. Apalagi sekarang ini adalah sudah memasuki Ramadan hari yang ke-10. Segala doa-doa akan diijabah oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan itu semua, sehingga kita tidak lagi menghadapi kehidupan yang gelap,
seperti yang di tercantum dalam surat An-Nur. Mungkin nanti kalau mau dibaca, silakan dibaca surat An-Nur dari ayat 35 sampai dengan 40. Di situ jelas jawabannya bahwa disitulah cahaya Allah, bagaimana Allah memberikan cahayanya, bagaimana kita menggapai cahaya Allah. Kiranya hanya itu yang saya sampaikan, karena kalau saya terlalu banyak ngomong nanti saya salah, karena saya hanya menyampaikan apa yang ada dalam Al-Quran. Saya akhiri saja tausiah saya. Jazakumullah khairan katsir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya, cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.